Halo guys semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pastinya di channel gua Amanizar. Apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu, semakin lancar rezeki, dan pastinya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. By the way, hari ini gua mau ke showroom Yamaha lagi nih ya guys. Jadi ada yang pengen gua ganti partnya lagi. Kemarin udah gua inden, jadi biar baru lagi partnya. Memang sih nggak masalah, tapi kalau gue sih kepikiran udah 5 tahunnya, coba gue ganti aja lah ya kan, biar enakan lah, biar kayak motornya itu kayak baru terus. Ini cuaca hari ini siang banget nih guys, aduh panas full ya, panasnya panas luar biasa ya. Oke, langsung kita gaskan aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini gue udah kesiangan juga ini. Bukan siang, udah mau sore ya. Alah. Kita berangkat dari Gubuk Pejuang Receh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan nggak macet banget ya. Cuacanya panas banget guys. Gak apa-apa lah, nama juga anak motor, panas kepanasan, hujan kehujanan. Ini seperti biasa ya, Yamahanya Yamaha Cempaka Putih ya DDS. Gue lanjutin lagi ya guys kalau udah di jalan yang gak begitu macet nih. Sini macet banget nih. Oke guys ya, kita udah nyampe di daerah mana ini ya gue ya. Kebun nanas kali ini ya. Pokoknya udah ngeliatin tadi macet parah banget di Kramat Jati, BGC ya. Oh, sebelah sana jalur cepet. Sekarang kita jalur lambat aja lah, kita matuh aja lah. Walaupun motornya sih bisa cepet. Kapan ya kira-kira ya? Apa tuh? Moge bisa masuk tol gitu. Susah, takut ini lidahnya ke selet. Biasa sih nggak pernah keluar siang gua, kalau perlu-perlu banget dong baru keluar. Cuma ini kan ada perlu aja ya, mau nggak mau. Seharusnya sih gua kemarin perginya, tapi kayak mager banget ya mau pergi. Cuman enaknya di bawah ini dingin, karena di atasnya ada jalan tol. Dari tempat gua ke showroom Yamahanya lumayan ya, ada kali lah sekitar 1,5 jam lah, kalau nggak macet ya. Asapnya banyak banget. Gua sih udah lama banget ya nggak pernah NR,
next malam Sabtu ini gue pengen coba NR deh ya kan, sekalian nge-vlog juga. Udah lama banget terakhir gua NR itu ya cuma pakai ZX6 ya yang punya abang gua, ya itu pun juga mau ke bengkel. Jalan sore anggap aja guys. Gue sih udah gue booking ya di Yamahanya, makanya gue tinggal datang, paling mungkin nungguin bentar gue lagi dikerjain punya orang ya, terus baru dipasang punya gue gitu. Minggu ini sih katanya sih ada street race ya, track race lagi di Kemayoran. Mudah-mudahan gue ikut lagi nih ya. Nanti gak tahu nih gue harus lawan siapa. Si Akang sih katanya sih pergi sih drag race. Tapi dia bukan ke drag race ya, ke Sensi sama ayahnya. Cuman gak tahu ke drag race juga apa kagak, gak tahu deh gue. Tapi kalau gue sih insya Allah sih kemungkinan besar sih pergi gue. Aduh, macet banget guys, gua kayak gini lah nih, males pergi siang-siang itu, macetnya siang gak tahan. Kawasan padat sih, kawasan rame sih ya kan. Soalnya kan ini kan jalannya kan tembus ke Ancol juga, ke Kelapa Gading juga, Matraman bisa juga sini ya. Oke, sambil kita kiri dikit-dikit ya. Stabil nih guys, gitu ya. Makanya itu yang pingin gue normalin lagi ya.
masih agak kurang konten. Itulah ya. Oke guys, gue udah nyampe di showroom Yamaha ini ya. Nanti gue mau jumpa sama Om Riko juga. Nanti biar motornya dibawa pulang. Nah, mana ya, kita masuk dulu ya guys ya. Wis, ada punya Ko Jeff nih. Jeffrey ngapain, Om? Halo. Hah? Ganti ban. Oh, si Jeffrey. Ah, bannya masih ini? Masih bagus? Itu ban lamanya. Oh. Tapi masih bagus ya kayaknya ya? Hah? Tapi masih bagus kayaknya ya? Iya, tahun yang lama dia. Oh, iya. Ini ada motor teman gua guys di sini nih tuh, ya si Ko Jeff nih. Ini udah hedon banget, udah OZ, all in semua pokoknya. Aduh, mantep banget. Ya udah guys. Udah dulu ya, gua mau coba fan nih. Konsol motor gua dulu. Thank you banget buat kalian, nanti kalau mang gua ada waktu gua lanjut lagi part 2 ya. Nih di showroom Yamaha di sini ada T-Max. Ada apa ini ya? Ini trail ya. Banyak lah namanya pusat Yamaha di sini. Mantap-mantap ya.